tadi. Muazinnya terlalu slow. Akhirnya diganti muazin baru. As-salatu khairum minan nawm. Bertambah jamaah dua datang. Diperiksa, siapa yang azan tadi? Babin Kamtibmas. Malam ini ada bapak polisi hadir bersama kita. Bapak ibu bangga gak ada polisi datang sholat berjamaah? Bapak polisi, bapak tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, tidak perlu khutbah. Cukup kalian datang ke masjid dengan baju seragam. Itu sudah cukup bekal untuk ibu-ibu menasehati anaknya. Apa kata anaknya? Nah, kata si ibu kepada anaknya, anakku lihat itu, bapak polisi aja sholat ke masjid. Bapakmu baru jadi satpam, udah gak ke masjid. Mohon maaf Pak Satpam yang dosa. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kita di masjid, masjid tidak melihat siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang nyumbang semen, siapa yang pejabat, siapa yang orang kaya, siapa yang sampai duluan, maka dia berada di shop yang pertama. Betul. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah. La ilaha illallah. Tapi jangan mentang-mentang masjid milik Allah, seenaknya saja besok datang ke masjid ini, tidur di lantai masjid. Pas ditanya sama pengurus, "Dek, Dek, tolong tidurnya jangan telungkup ya, keluar sebentar ya." Masjid milik Allah. Memang masjid milik Allah, tapi karpet ini kan dibeli wakaf jamaah. Kalau kamu tidurnya mau tidur, tidurlah telentang. Kalau telungkup ngences, nanti imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Nggak apa-apa tidur tapi telentang. Mohon maaf Pak Ustadz, saya telentang pun ngences juga. Beli Pampers. Awesome. Fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslimin, kalau ada orang Islam yudnibu dzamban, silap, salah, minum khamar, mabuk, berjudi, buat dosa, summa yatathahhar, mandi, summa yusholli rak'ataini, salat sunat dua rakaat, summa yusalli rak'ataini, salat sunat taubat dua rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa-dosanya. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah, wawafiqni amalan salihah. Ustaz Somad, saya kalau istighfar tuh gak suka yang pakai lagu-lagu begitu. Ya istighfar biasa aja, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi itu istighfarnya terlalu pendek Ustaz. Ya yang panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya mau yang lebih panjang Ustaz. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika masatatu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya istighfar kalau kedengaran suara enggak khusyuk Pak Ustaz. Saya mau istighfarnya dalam hati aja. Jangan sampai istighfar dalam hati terlalu cepat karena ingin ngejar 100 sampai bunyinya enggak jelas. Apa ini? Jangan terlalu pelan, jangan terlalu lambat. Wa bataghi baina dzalika sabila, pertengahan. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ciri orang yang hatinya lembut, menangis
Kalau kamu belum bisa menangis, buat dirimu menangis. Itu Ustaz Abdul Somad itu enggak pernah ceramah menangis. Ceramahnya ketawa aja. Saya kalau nangis, tontonlah video saya yang nangis. Gimana caranya Ustaz? Buka YouTube, tulis Uwas nangis. Dapat nanti video saya nangis. Saya ingin kita ini bahagia. Kenapa kita bahagia? Kita bahagia karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Musa, seandainya Nabi Musa hidup, dia akan menjadi umatku. Dia ingin menjadi umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun di Palestina dan dia akan sholat melaksanakan sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Isra Mi'raj naik burak dari Makkah, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sampai di masjidil aqsa, Nabi jadi imam. Nabi Musa makmum, Nabi Isa makmum, Nabi Nuh makmum, Nabi Ibrahim makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah Al-Musabbihin malam ini bangga atau tidak bangga? Bangga. Bahagia atau tidak bahagia? Bahagia. Saya bahagia. Kenapa bahagia? Karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, kenapa saya hidup di tahun 2023? Kenapa saya hidup zaman sekarang? Sekarang banyak fitnah, sekarang banyak medsos, sekarang banyak Twitter, sekarang banyak Instagram, sekarang banyak fitnah YouTube. Terus, kenapa saya tidak hidup zaman Nabi, Ustaz Somad? Seandainya kamu hidup zaman Nabi, belum tentu kamu ikut Nabi. Mungkin ikut Abu Lahab. Betul. Kita yang hidup tahun 1445, jarak kita dengan Nabi 1,5 milenium. Sekarang kita bisa hidup di kota Makassar. Ini masih kota Makassar. Kita berada di Sulawesi Selatan, tempatnya para ulama, tempatnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Nikmat terbesar kita ucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seandainya nanti di padang mahsyar ada orang yang bangkit dari kubur, kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu pakai narkoba? Karena saya tinggal di negeri minoritas muslim. Tidak ada guruta, tidak ada ulama, tidak ada pesantren. Tapi orang yang bangkit di padang mahsyar ditanya malaikat, kamu dari mana? Saya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatannya di mana? Dari kota Makassar, kotanya para ulama. Islam sampai di pesisir Sulawesi Selatan. Kenapa kamu sampai tidak hijrah? Karena Ustaz Somad tidak mau diundang ke masjid kami. Saya juga yang kena. Alhamdulillah hari ini sampai saya ke masjid Al-Musabbihin. Ustaz merasa malam ini panas enggak? Saya bukan nyindir. Saya Ustaz yang tidak pandai menyindir. Saya tidak kepanasan. Ada kipas angin. Ini kipas angin. Saya merasa panas ini. Ini memang resiko baju baru. Ini baju baru yang diberi hadiah dari Masjid Al-Musabbihin. Makanya kalau kita dikasih nikmat itu, wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Kalau dapat nikmat, tunjukkan. Ustaz Abdul Somad, boleh dipakai baju dari Al-Musabbihin? Langsung saya jawab pakai bahasa Makassar, why not? Langsung saya pakai bajunya. Masya Allah, kira-kira bagus gak bajunya? Masya Allah, tabarakallah. Inilah nikmat Allah. Kalau nikmat baju saja kita tunjukkan, apalagi nikmat nikmat sehat. Bagaimana cara menunjukkan nikmat sehat? Datang ke masjid. Jadi kalau orang yang tidak pernah ke masjid itu berarti sakit. Gimana sakit orang dia sehat kok di rumah? Dia tidak menunjukkan nikmat sehat.
Zaman dulu sahabat Nabi kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Loh, si Anu mana? Kenapa enggak ke masjid? Dia kan sehat, mungkin sakit, datang ke rumahnya. Ternyata dia sakit, dibawakan makanan, didoakan, ya syafi, ya kafi, ya mu'afi, wahai engkau yang maha menyembuhkan, sehatkan saudara kami. Dulu orang tidak ke masjid karena sakit. Orang sekarang tidak ke masjid, pas ditanya, kenapa kamu tidak ke masjid? Ada rapat meeting di kantor. Ingat saudaraku, kau tidak sholat ke masjid hanya karena rapat. Sebelum kau mati, penggantimu sudah siap menjadi orang yang duduk di kantormu. Betul? Kenapa kamu tidak ke masjid? Mohon maaf Pak Ustaz, saya gak bisa ke masjid. Kenapa gak ke masjid? Nemanin istri ke mall. Ingat, kalau kau mati, istrimu hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia akan nikah dengan brownies, brondong manis. Boleh saya bertanya ibu-ibu? Boleh. Jawab dengan jujur. Ini kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Yang setia menemanimu hanya Somat. Sholat. Maka jangan tinggalkan sholat. Menangis di pintu Ka'bah, ya Allah, ampunkan dosaku, dosa-dosamu yang kecil-kecil. Tapi sholat, la kafarata laha illa dzalik. Sholat tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali dengan sholat itu sendiri. Maka sholat dibagi tiga. Yang pertama sholat ada, usolli fardhul isya arba'a rakaatin, ada. Yang kedua qadha, mengganti sholat yang tinggal, usolli fardhul isya arba'a rakaatin qadha. Qadha'an, bukan qobo'an. Qobo'an cuci tangan. Yang ketiga i'adatan, ngulang sholat. Usolli fardhul isya arba'a rakaatin i'adatan. Kenapa sholatnya diulang? Sampai ke hotel, langsung sholat. Allahu Akbar. Begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Nampak arah kiblat ke sana. Waduh, salah arah kiblat. Terlalu percaya sama google.com. Google Map tidak selamanya menunjukkan jalan yang benar. Betul? Banyak korban Google Map. Jangan terus ada rumah mantan. Google Map menunjukkan jalan, maka ketika kiblat salah, padahal sholatnya sudah dilaksanakan, diulang lagi. Kenapa diulang? Karena tidak cukup rukun dan syarat. Ibu-ibu selesai sholat, tiba-tiba sikunya gatal. Aduh, kenapa gatal ya? Rupanya ada kulit ikan mas. Kulit ikan mas sebesar ujung kelingking, berarti tidak kena air wudu, wudunya tidak sah. Kalau wudu tidak sah, maka sholat tidak sah. Berarti sholatnya diulang. Namanya sholat i'adah. Bisa dipahami? Dari bunyinya enggak paham. Ustaz Somad ini sembarangan. Kami sudah ngaji Pak Ustaz. Alhamdulillah. Maka sholat. Jangan sampai tidak sholat. Ini ada orang yang sombong bukan main. Dipanggil sama muazin, ayyalah salah. Apa kata dia menjawab? Kamu aja duluanlah. Imam tidak pernah marah, imam tidak pernah tersinggung, imam tetap memimpin sholat. Allahu Akbar. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Nyawa di tangan kuasa Allah. Pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Lebih cepat. Pejabat-pejabat? Mati. Ada hadir malam ini? Kita semuanya akan mati menghadap Allah. Orang yang tidak mau datang sholat berjamaah ke masjid, orang yang sombong dan angkuh, sampai akhirnya dia datang ke masjid tidak dengan berjalan kaki, tapi dia digotong ramai-ramai pakai peti keranda jenazah. Selesai sholat, apa kata imam? Panitia penyelenggara jenazah, tolong jenazahnya bawa kemari. Yang selama ini sombong, tidak mau di belakang imam. Saya orang kaya, saya pejabat, tidak mau di belakang imam. Apa kata imam?
Yang enggak mau di belakang imam, sekarang letakkan di depan imam. Di depan imam kita pada akhirnya. Wahai orang-orang yang tidak mau ke masjid, Ustaz Somad ceramah sekarang kan di masjid. Ngapain Ustaz ceramah di masjid? Orang sudah ke masjid. Ini sekarang orang sudah baik semua Ustaz. Iya betul. Tapi ini yang nonton melalui video streaming, ini banyak nih, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Mereka yang belum datang ke masjid. Wahai saudara-saudaraku yang belum mau ke masjid, ke masjidlah kalian. Sampai masanya nanti kalian akan digotong ke masjid. Yang tidak mau di depan imam, kalian akan diletakkan di depan imam. Dan pada akhirnya sholat kalian, biasanya imam takbiratul ihram sekali, Allahu Akbar, ini bonus 4 kali. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, doa pertama. Allahu Akbar, doa ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Imam, ya, kenapa Pak Imam doanya cepat betul? Ini khusus untuk dia, sholat jenazah diskon. Mudah-mudahan jamaah al-musabbihin yang sudah ke masjid selesai tabligh akbar ini makin istiqomah. Yang belum ke masjid selesai tabligh akbar ini menjadi orang yang datang ke masjid insyaallah. Amin. Kemarin waktu Ustaz Somad ke masjid al-musabbihin full penuh sampai ke jalan, melimpah ruah di atas dan bawah, tidak muat di dalam. Bukan itu tanda tabligh akbar berhasil, guys. Tanda tabligh akbar berhasil, lihat subuh besok. Betul? Biasanya al-musabbihin berapa baris, berapa shot? Penuh. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin. As-salatu khairum minan naum. Subuh tadi muazinnya terlalu slow, akhirnya diganti muazin ban. Assalatu khairum minan naum. Bertambah jamaah dua datang, diperiksa siapa yang azan tadi. Babin Kamtibmas. Malam ini ada bapak polisi hadir bersama kita. Bapak ibu bangga gak ada polisi datang sholat berjamaah? Bapak polisi, bapak tentara, tidak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, tidak perlu khutbah. Cukup kalian datang ke masjid dengan baju seragam, itu sudah cukup bekal untuk ibu-ibu menasehati anaknya. Apa kata anaknya? Nah, kata si ibu kepada anaknya, anakku lihat itu, bapak polisi aja sholat ke masjid. Bapakmu baru jadi satpam, udah gak ke masjid. Mohon maaf Pak Satpam yang tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kita di masjid, masjid tidak melihat siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang nyumbang semen, siapa yang pejabat, siapa yang orang kaya, siapa yang sampai duluan, maka dia berada di shop yang pertama. Betul. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah. La ilaha illallah. Tapi jangan mentang-mentang masjid milik Allah, seenaknya saja besok datang ke masjid ini, tidur di lantai masjid. Pas ditanya sama pengurus, "Dek, Dek, tolong tidurnya jangan telungkup ya, keluar sebentar ya." Masjid milik Allah. Memang masjid milik Allah, tapi karpet ini kan dibeli wakaf jamaah. Kalau kamu tidurnya mau tidur, tidurlah telentang. Kalau telungkup ngences, nanti imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Nggak apa-apa tidur tapi telentang. Mohon maaf Pak Ustaz, saya telentang pun ngences juga. Beli Pampers. Kita jaga ketertiban bersama. Makanya ada ketua, ada sekretaris,
ada benda darah, ada bagian ibadah, ada bagian humas, ada bagian mengurus semuanya. Dari mulai keran air jangan sampai macet, dari mulai pengaturan kipas angin. Ini Masjid Al-Musabbihin sudah sangat bagus kipasnya, kipas menyala terus. Kalau memang kipasnya bagus, kenapa kita masih panas Pak Ustaz? Ini karena masjid ini sekarang kalau bahasa sayanya over capacity. Ini sekarang ini kita, kalau mohon maaf kalau ada yang agak sesak napas, kita lagi rebut-rebutan oksigen ini sekarang. Sabar-sabar sedikit ya adik-adik sekalian. Beruntunglah kalian yang terlambat di luar sana, karena kalian dapat angin yang segar. Kami di dalam ini segar juga. Insya Allah kita terus AC-nya bagus, walaupun cuma 4 15. Masya Allah, saya cuma mancing aja tadi supaya nanti selesai ini banyak yang berwakaf insya Allah. Amin. Ternyata di atas anak-anak muda biker subuhan. Tunggu dulu, belum selesai. Biker subuhan Maros takbir. Itu dia. Ini masya Allah. Pantas mereka semangat di sini. Ada anak gadis di sini. Ustaz Soman gak boleh suuzon. Kita berbahagia malam ini bertemunya di masjid. Mereka gak ada buat apa-apa jauh. Mereka nengok ke sini kok. Mereka nengok ustaz ke bawah paling sekali-sekali. Allah Akbar. Kenapa ustaz bertakbir? Ngusir setan. Azan itu ngusir setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Oh, jadi ustaz setan itu kentut. Iya. Tapi bukan berarti yang kentut itu setan. Jangan dibalik, nanti ada orang kentut setan, jangan. Jadi setan itu ketika mendengar suara takbir, maka dia lari sampai terkentut-kentut. Mana tahu ada jamaah sekeliling masjid komplain ke masjid. Wahai pengurus masjid, tolong itu mikrofon toa sound systemnya masukkan ke dalam, jangan sampai keluar, saya terganggu. Berarti dia enggak ada saya ngomong gitu. Ini jamaah yang menginterpretasikan sendiri. Insya Allah itu tidak ada di musabbihin. Sabbaha yusabbihu tasbihan, artinya bertasbih. Sabbaha fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa Pak Ustaz? Past tense. Yusabbihu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa Pak Ustaz? Present and future. Tasbihan masdar, isim masdar. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Bunyinya subhanallah. Musabbih satu orang. Orang yang bertasbih musabbih. Kalau banyak musabbihun. Masjidnya orang yang bertasbih Masjid Al-Musabbihin mudhaf ilaih. Begitulah nama Masjid Al-Musabbihin. Mana tahu nanti ada yang nanya, kamu dari mana? Saya dari Masjid Al-Musabbihin. Apa arti Al-Musabbihin? Sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Gak perlu keulang lagi. Gitu caranya untuk menutupi kelupaan kita. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Musabbihun jamaknya musabbihun. Ketika menjadi mudhaf ilaih, Masjidul Musabbihin, orang yang bertasbih. Berada dalam tiga kegelapan: gelap perut ikan, gelap tengah malam, gelap dalam lautan dimakan ikan. Gelap laut, gelap malam, gelap perut ikan. Namanya Nabi Yunus. Kalau saya bertanya, jamaah gak usah terlalu stres, suntuk, depresi, jangan. Kalau saya dalam tausiah bertanya, diam aja, karena nanti itu akan saya jawab sendiri. Berada dalam tiga kegelapan. Apa saja kegelapan itu? Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan.
Dia adalah seorang nabi yang ditelan ikan. Siapakah nabi itu? Nabi Yunus. Enggak usah jawab, saya jawab sendiri. Apa ucapan Nabi Yunus dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Ucapan yang mulia saat kita terjebak dalam kegelapan adalah banyak-banyak bertasbih. Saya pun sekarang dalam tiga kegelapan nih Pak Ustaz. Kegelapan apa? Kegelapan pinjol, kegelapan kredit motor, kegelapan hutang sama mertua. Maka banyak-banyak bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Datang debt collector, mendengar suara motornya mencret, tapi karena sudah kuat datang dia. Selamat pagi. Pagi juga. Kapan bisa bayar? La ilaha illa anta subhanaka. Kata debt collectornya, kau pikir kau aja yang ngaji, aku pun ngaji juga tadi malam. Saudara yang dimuliakan Allah, dengan kita bertasbih bukan berarti orang gak nagih utang kita, tapi kita punya semangat hidup. Jangan sampai putus asa, bunuh diri. Kita menjadi semangat, ada harapan, bekerja, terbuka kesempatan. Mudah melat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas bagi yang tidak punya tasbih. Pergi umroh, beli tasbih 100, semuanya untuk tamu. Tinggal satu digantung di mobil. Mobilnya bertasbih, orangnya masuk neraka. Judul filmnya Ketika Mobil Bertasbih. Ada yang beli tasbih digital, gak mau pakai tasbih manual, gak mau pakai tasbih tangan, bertasbih digital, diletakkan di jari telunjuk, pencet. Saya heran, cepat sekali dia mencetnya. Apa ini? Kalau kita mau posting di Instagram, postinglah hadis-hadis Nabi. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, timbangan hari kiamat. Habibatani ila rahman, disukai Allah. Boleh memposting hadis-hadis Nabi. Jangan tunjukkan ibadah kita. Mau kemana guys? Mau ke masjid. Makanya ke masjid, nanti kau masuk neraka jahanam. Hati orang tersinggung. Kalau kita mau ngomong jangan kasar, lembut. Gimana ngomong yang lembut itu Pak Ustaz? Makanya sholat, nanti masuk neraka jahanam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ini kan ibu rumah tangga, betul. Suami saya enggak sholat Pak Ustaz. Loh, kenapa ibu bisa nikah sama dia? Saya pun juga enggak sholat dulu Pak Ustaz. Kan Ustaz yang ngomong, jodoh kita itu kan cerminan kita. Suami saya itu Fir'aun Pak Ustaz, karena saya mak lampir. Tapi setelah mendengarkan ceramah Ustaz yang selalu kami tonton, Ustaz lah yang menghabiskan paket kami 2 giga itu Ustaz. Akhirnya saya tobat, saya sadar bahwa hidup ini akan berakhir Ustaz. Suami saya gak sholat gimana Ustaz? Jangan mentang-mentang ibu udah ngaji, lalu pulang dari pengajian langsung panggil suaminya. Sini sebentar Fir'aun. Ya ayyuhallazina kafaru, hai penghuni neraka jahanam. Dakwah ini dengan kelembutan. Pagi-pagi, besok pagi masak nasi goreng, nyanyikan dia dengan lantunan yang membuat dia ingat sholat.
Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ini dalam masjid, gak boleh nyanyi. Seandainya di tanah lapang, kita nyanyikan 3 album, selesai. Begitu, jangan sampai hatinya tersinggung, hatinya sakit, akhirnya dia mati mendadak sebelum tempat sholat. Nanti ibu di surga sama siapa? Gak mungkin sama jamaah. Mana mau jamaah ini? Iya kan Pak? Diam mereka. Biasanya diam itu tanda setuju. Bapak dengan ibu yang berkasih sayang karena Allah, menikah karena Allah, sudah punya anak keturunan, punya menantu dan cucu, insya Allah bersama di Masjid Al-Musabbihin, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Selesai sholat, mohon maaf ya saya belakangi, Nabi pun mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada imamnya yang miring ke kanan, itu permintaan jamaah kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami ingin dapat berkah sebelah kanan. Maka Nabi miring ke kanan supaya jamaah dapat berkah sebelah kanan. Tapi satu ketika Nabi menghadap jamaah. Selesai sholat, Nabi menghadap jamaah. Itu beda imam dulu sama imam sekarang. Imam dulu, kalau dia menghadap jamaah, matanya melotot nyari. Asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan, mana si fulan, mana si fulan. Imam sekarang, kalau dia ngadap jamaah, matanya nunduk. Karena dia grogi, jamaahnya melotot. Makanya saya kalau jadi imam, enggak pernah ngadap ke jamaah. Saya miring ke sana. Karena kalau saya ngadap jamaah, saya enggak punya kekuasaan untuk nanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Yang bisa begitu adalah pejabat yang punya kekuasaan. Betul? Makanya adik-adik anak-anak muda ini, kita doakan mereka punya kekuasaan nanti insya Allah. Amin. Mereka menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Amin. Selesai sholat, mereka akan menghadap ke mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor. Mana-mana. Mari sholat berjamaah. Kalau enggak sholat, non-job. Setuju? Setuju semua. Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Betul? Kenapa orang tidak ke masjid? Karena yang azan di masjid, orang tak ada kekuasaan. Yang menjadi imam di masjid, tidak ada kekuasaan. Sampai akhirnya suatu hari, pegawai-pegawai yang ada di kantin sedang makan. Pas lagi mereka sedang makan, mereka berhenti kaget. Wup! Kenapa berhenti? Itu suara azan kayaknya suara yang kita kenal. Begitu mereka sampai, rupanya yang azan orang yang punya jabatan kekuasaan. Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, anak muda yang punya jabatan kekuasaan. Usama bin Zaid diangkat menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, umurnya 22 tahun. Ada yang bilang 19 tahun, ada yang bilang 20 tahun. Konstantinopel ditaklukkan umur berapa Al-Fatih? 19, 20, 21, 22. Usamah bin Zaid berapa menaklukkan diutus Nabi? 18 tahun. Kamu umur berapa? Saya 21 Pak Ustaz. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Aduh. Kalau mau melihat anak muda yang ramai datang berjamaah ke masjid mendengarkan pengajian, datanglah ke Masjid Al-Musabbihin Makassar, Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Ustaz tahu dari mana? Mata saya masih tajam melihatnya anak muda, anak muda. Tapi Pak Ustaz kan ada beberapa orang tua. Mereka tidak tua. Mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Semangatnya tetap masih muda. Ibu-ibu yang ada di atas, ibu-ibu yang ada di belakang, kalian mesti bangga karena suami kalian ternyata belum tua. Suami kalian enggak tahu juga ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak bisa setelah hijrah sendirian. Man syadza syadza finnar, siapa yang sendirian digoda setan masuk neraka, mesti berjamaah. Ah, jadi adik-adik yang ada sudah bergabung bersama komunitas-komunitas,
komunitas ashabi, komunitas bikers, komunitas banyak ini komunitasnya, komunitas ashabi, komunitas al-musabbihin, komunitas madian, komunitas ini kayak kenal ini lambang ini. Oh, itu UAS artinya. Ujian akhir semester. Ah, ini komunitas. Pantasan mereka tidak melihat ke bawah, rupanya ada saya di atas. Masya Allah, tabarakallah. Setelah komunitas bersama, buatlah kajian-kajian bersama. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah, Malam Lailatul Qadar, Halal Bihalal. Itu kan acara itu bid'ah semua, Pak Ustaz. Maulid Nabi, bid'ah. Isra Mi'raj, bid'ah. Nuzul Quran, bid'ah. Tahun Baru Hijrah, bid'ah. Halal Bihalal, bid'ah. Itu sama dengan orang isinya besti. Sampulnya aja itu yang namanya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tahun Baru Hijrah. Isinya adalah silaturahim dan ngaji. Maulid Nabi, silaturahim dan ngaji. Isra Mi'raj, silaturahim dan ngaji. Tahun Baru Hijrah, silaturahim dan ngaji. Halal bihalal, silaturahim dan ngaji. Jangan terjebak pada casingnya. Sama dengan orang di Sumatera, pas ditanya, ini silakan makan ikan. Saya nggak makan ikan, Pak Ustaz. Saya nggak bisa makan ikan. Tapi begitu ikannya di blender, dikasih tepung, digoreng, dikasih bumbu cuka pakai kecap, habis dua mangkok. Namanya empek-empek kapal selam. Kamu nggak makan ikan? Nggak, Pak Ustaz. Itu tadi ikan. Ketika dikatakan maulid, bid'ah. Tapi pas acara seminar tentang Nabi, baca sama ilmu Muhammadiyah, pengajian tentang sejarah Nabi, itu namanya maulid juga, bodoh. Jangan terjebak pada casingnya. Isinya, intinya adalah bagaimana kita berjamaah. Jamaah ini menguatkan ke dalam, menguatkan keluar. Apa maksud menguatkan ke dalam? Orang yang selama ini di masjidnya cuman dia imam, dia muazzin, dia iqamat, dia makmum, pemain inti. Selama ini dia down, tapi begitu dibuat tablik akbar ramai. Begitu juga dengan orang luar yang selama ini menyepelekan. Alah, umat Islam apa itu? Masjidnya besar gak ada yang sholat. Tapi begitu dia dengan orang ramai, makanya waktu Idul Adha bawa istri, bawa anak, sembelih kurban. Makanya Idul Adha ramai. Maka orang-orang yang tidak pernah ke masjid, apa kata orang? Masya Allah, ternyata sholat berjamaah sedikit, tapi pas bagi-bagi daging kambing ramai juga ternyata. Inilah pentingnya berjamaah. Laki-laki yang soleh, sholatnya ke masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Ini Ustadz Somad adalah seorang da'i. Da'i itu ngajak orang dari jalan setan ke jalan Allah. Itu artinya da'i. Ustadz Abdul Somad ini ceramahnya di dalam masjid. Orang sudah ngumpul di masjid. Yang sebenar-benar da'i adalah orang yang ngetuk pintu rumah orang dari pintu ke pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Atuh. Assalamualaikum. Langsung Pak Haji buka pintu. Jangan ketuk pintu rumah saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Orang ini pergi, tapi dia enggak bosan. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Kamu lagi. Setiap kamu yang datang, semua naik. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, semua naik. Kenapa kamu datang? Saya mau ngajak Pak Haji sholat ke masjid. Saya bolak-balik ke Masjidil Haram. Satu rokaat di Masjidil Haram 100.000 daripada masjid kamu itu. Pergi sana. Tapi orang ini gak pernah bosan. Besok datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Kan saya sudah mau. Iyalah, ayolah ke masjid. Inilah yang sebenar-benar dakwah. Ustaz Somad tidak berdakwah. Ustaz Somad adalah ta'lim, mengajar umat. Jadi jangan salah sangka, berapa banyak orang yang di dunia bukan profesor, bukan ustaz, bukan syekh, bukan alim ulama. Dia boleh jadi manusia biasa, tapi orang lain bertobat dapat hidayah karena dia. Begitu juga dengan ibu-ibu.
Saya pernah dibawa Ustaz Hasbi ke satu daerah, ke rumah seseorang. Bajunya jaket kulit, celananya jeans. Orangnya dulu tidak baik, tapi dia menjadi bertaubat. Saya ini Ustaz Samad, sekarang sudah bertaubat, alhamdulillah. Dalam hati saya, pastikan ceramah saya. Pas dia cerita, karena istri saya Pak Ustaz. Malu saya. Karena istrinya. Saya tanya, istrinya ustazah? Bukan. Istrinya LCMA alumni Mesir? Bukan. Apa kata istrinya? Istrinya enggak ada baca ayat, istrinya enggak ada baca hadis. Istrinya hanya mengeluarkan 5 kata. Nanti kalau abang mati gimana? Gara-gara istri saya ngomong, Pak Ustaz, nanti kalau abang mati gimana? Rupanya kalimat yang dari lubuk hati paling dalam diucapkan seorang istri yang solihah, sampai ke hati suaminya, naik ke otaknya, sampai jam 2 malam dia mikir, nanti kalau abang mati gimana? Sampai akhirnya dia bertobat nasuha. Ustaz Hasbi bawa saya ke rumah dia. Orangnya ada, gak boleh disebutkan nama dan tempat, menjaga kode etik jurnalistik. Kalau ucapan itu dari hati, akan sampai ke hati. Tapi kalau dari mulut, hanya akan sampai di mulut. MLM, multi level marketing. Tadi saya mulai tausiah jam 8, jam 9. Sekarang sudah jam 9.55, sudah jam 10. Berarti saya sudah berdiri 1 jam. Sesuai dengan kode etik Ustaz Abdul Somad ceramah 600 ml. Kalau saya tausiah sejam lagi masih sanggup? Jamaah masih kuat? Saya enggak kuat. Tadi subuh di Sopeng, habis itu langsung ke Pondok Pesantren Darul Aman, habis itu langsung yang ketiga, habis itu langsung sekarang di sini. Besok terakhir kali subuh, habis itu pertemuan dengan ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Habis itu saya pun akan terbang ke Pulau Sumatera, transit di Jakarta, pulang ke rumah. Habis itu nanti tausiah sekitar Riau. Setelah itu saya pun pergi ke Maluku. Habis itu pulang lagi. Habis itu pergi ke Papua. Habis itu saya pun lupa entah kemana lagi. Jadi Ustaz istirahatnya kapan? Nanti saya istirahat di surga bersama kamu semua. Ternyata yang di surga itu cuman anak muda. Enggak ada orang tua di surga. La yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tidak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tidak masuk surga, maka sahabat Nabi yang tua sedih. Kenapa kamu nangis? Orang tua enggak masuk surga. Nabi tersenyum. Kata Nabi, maksud orang tua enggak masuk surga, orang yang sudah tua-tua ketika masuk surga umurnya jadi muda, 30, 31, 32, 33. Ya seumur seperti saya inilah. 30, 31, 32. Masuk akal, logis. Logis apa enggak anak muda masuk surga? Bayangkan umur 80 masuk surga. Dikasih kacang. Iya, iya kalau dikasih kacang. Kalau dikasih bidadari, mau diapain? Enggak usah lah kita lanjutkan. Jadi kita ini nanti insya Allah, makanya tadi saya katakan, nanti kita istirahat bersama kamu wahai anak-anak muda. Maksudnya bapak ibu yang tua-tua pun nanti akan kembali menjadi muda. Amin ya Rabbal Alamin. Masih sanggup kalau 1 jam lagi saya ngomong? Saya enggak sanggup. Ada panitia kota infak akan galang dana untuk Palestina. Minta tolong disampaikan ke jamaah di akhir ceramah nanti. Panitia bergerak. Saya sangka pertanyaan. Mana kotak-kotaknya? Tolong nanti pengirimannya melalui dompet du'afa atau Badan Amil Zakat Nasional yang resmi. Nanti kami di Riau melalui Badan Amil Zakat Nasional Riau. Untuk Sulawesi Selatan melalui Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan yang resmi. Jangan asal transfer. Kalau asal transfer dua kemungkinan. Yang pertama tidak sampai. Yang kedua silap-silap termasuk dalam jaringan terorisme. Karena mereka sudah membuat line
ini teroris, nanti kita dituduh kerjasama dengan teroris. Pas ditangkap, ini mentransfer ke teroris. Kapan dapat duitnya? Waktu Tabligh Akbar Abdul Somad, saya pun kena tangkap juga. Kotak-kotaknya silakan disebar, silakan naik ke atas, supaya kotak ini dihitung semuanya untuk ibu-ibu yang paling banyak kotak, karena mereka yang pegang uang. Betul kan, Bu? Betul. Ibu-ibu yang gak bawa uang, silakan masuk ke dalam kotak ini, cincin, gelang, rantai, gigi emas, masukkan semuanya. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Uang yang kita kirim itu untuk beli susu bayi, untuk beli selimut, karena nanti bulan November, Desember, Januari musim dingin menggigil, rumah mereka hancur. Untuk membeli makanan, musim dingin makanan melambung mahal. Untuk membuatkan sumur bor, karena sumur-sumur mereka ditimbun pakai semen, ditutup oleh Israel laknatullah. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Akbar! Sesuaikan bunyi besar takbirnya dengan bunyi sumbangannya. Ini kadang jamaah kalau diajak bertakbir, takbir, Allahu Akbar! Pas ngisi, 2000. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Maulaya salli liwa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kuhul lihimi ya rabbi bil mustafa balligh maqa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir. Husaini dari Palestina. Walaupun kau bukan orang Islam, selama kau orang Indonesia, kau berhutang budi kepada Palestina untuk mengikuti, menyadari korban Palestina dari serangan Israel. Tidak perlu jadi Muslim, tidak perlu jadi orang Islam, cukup menjadi manusia. Tidak perlu jadi orang Islam. Lihatlah artis-artis barat yang bukan orang Islam. Ada namanya Jason Statham. Tahu filmnya kan? Film action. Mobilnya bagian depan dia buat bendera Palestina. Saya tidak ada mencari-cari di YouTube, tiba-tiba muncul aja. Artis Hollywood, bintang action, dia buat lambang bendera Palestina. Kenapa kita malu untuk memperjuangkan? Kalau seandainya dibuka pendaftaran untuk berjihad di Palestina, apakah pemuda-pemuda dari Makassar siap? Siap! Allahu Akbar, saya pula yang takut jadi. Kita tidak berangkat karena tidak ada izin dari negara. Jangan coba-coba besok pagi naik kapal Pinisi pergi ke Tel Aviv. Jangan coba-coba, karena nanti kalau di tengah laut, khawatirnya sampai di sana tidak bisa makan, tidak selera karena makanan tidak sesuai. Keluar berita dari Reuters, kantor berita internasional, mengeluarkan berita beberapa pemuda dari Makassar
kelaparan karena tidak ada lontong sayur. Jadi cara kita menolong adalah dengan istiqomah iman dan Islam. Adik-adik yang sedang belajar di Universitas Hasanuddin, di Universitas Islam Alauddin, di Universitas Muslimin, betul? Di Universitas Muslim di Indonesia, di universitas-universitas, sekolah tinggi, belajar, tunjukkan prestasi. Jangan cuma bertakbir untuk Palestina, Allahu Akbar. Tapi di kampus pas ditanya semester berapa? Semester 14. Tunjukkan prestasi, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa, dan pada akhirnya nanti adik-adik akan menjadi polisi, tentara, pejabat, kepala daerah, menjadi anggota legislatif. Perjuangkan untuk menolong saudara kita Palestina. Amin. Rumah sakit yang masih tetap tegak berdiri sekarang menampung pasien, Rumah Sakit Indonesia di Gaza, itu adalah kontribusi kita sebagai bangsa muslim terbesar di dunia. Allahu Akbar. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah iman dan Islam, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah, bersama di dunia, bersama di Masjid Al-Musabbihin, bersama pula kita nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.